Oh, kena lagi, bro. Mantap, bro. Woi. Mantap, bro. Bro. Sama anjing ada temennya, bro. Nih hari ini sendiri, bro. Ternyata. Yang penting dimakan, bro. Bro, YouTuber, bro, YouTuber. Oke, bro. Eh, teman-teman, kalau narola umpan ini harus di pas di pancingnya saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa terhibur, jangan lupa, jangan ragu-ragu, like and subscribe. Dan itu gratis, tis. Oke. Kita lanjut lagi, sekali lagi mancing. Semoga cepat dapatnya. Terserah ini mau pancingan kilo atau apa, yang penting strike. Memang agak lambat nih, ikan ini agak susah. Oke, kita kasih kode. Belum dimakan rupanya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Ayo, ah, bro. Nah, ini kayak ikan yang besar ini, bro. Ini ikan yang terakhir. Wah, ini semoga menjadi hiburan buat teman-teman yang hobi mancing. Oke. Aduh, bro, lepas, bro. Memang belum rezeki, bro. Maaf, teman-teman, ini belum rezeki kita, teman-teman. Wah, sepertinya kailnya putus. Tinggal satu. Kita lanjut lagi. Tidak perlu kapok. Jika memancing itu lepas. Tidak ada kapok. Biar hanya kita pakai satu mata kail saja. Semoga ini mata kail yang paling bagus, langsung disambar. Oke, coba kita coba. Pakai yang dekat saja biar terlihat. Kita gulung saja dulu. Kita gulung dulu. Oke, kita lempar yang jauh. Yang agak lama karena mungkin sudah kenyang ikan-ikan ini. Kita tunggu saja, semoga cepat disambar. Oke, ini sepertinya sudah mulai. Ya, oke, kita tarik, bro. Kita tarik. Aduh, sayang. Masih belum beruntung.
Kita masukkan umpan lagi. Saya sengaja saya pakai yang besar, semoga dapat yang besar. Umpan besar, dapat ikan besar. Nah, umpan kecil, dapat ikan kecil. Kita masukkan umpan yang besar. Semoga dapat ya, ikan paus. Oke, bagi teman-teman yang hobi memancing, silahkan di subscribe. Jangan lupa like and subscribe-nya ditunggu. Mancing ini memang membutuhkan kesabaran, walaupun di pancing kilo atau pancing harian. Itu sama saja, yang penting umpan kita dimakan dan strike. Oke, gitu teman-teman. Nah, ini udah mulai, coba perhatikan. Kita zoom. Siap, 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 tarik. Seperti kena teman. Ini ikan apa ini? Paus. Apa ikan teri? Kemungkinan ini adalah ikan asin. Tetapi bukan. Sepertinya ini hanya ikan bawal. Aduh, waduh, luar biasa tarikannya teman-teman. Ini besar ini. Semoga tidak, jangan sampai putus. Teman-teman yang hobi memancing, silahkan di like and subscribe. Akhirnya terangkat juga yang sekilo. Op, 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 op. Iya, pegang. Kita balikin. Hati-hati sekali teman-teman, ini agak menyimpang. Kita harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, kita akan kegigit ikan bawal. Mutiara di kolam. Udah. Musa ini dua aja. Enggak.